Untuk Mbak Vicky Saputri, yang lu transfer duit itu bukan Leslar, bukan fans Leslar. Bahkan orang yang lu transfer itu dia juga ngehujat Lesti di postingan Lesti. Ini buktinya. Dede marah gak sih aku roasting? Enggak, tadi kalau Dede mah biasa aja. Masya Allah. Terus di mana? Lagi di luar, lagi cabut laporan. Bagikan momen-momen Kiki Saputri bagi duit di Instagramnya. Rupanya Kiki Saputri harus menahan malu karena ternyata orang yang ia bagi-bagiin duit tersebut bukan fan Leslar. Mereka yang mengaku-ngaku sebagai Leslar lover ataupun Lesti lover. Nyatanya mereka juga ikut menghujat Lesti maupun Rizky Billar. Fan Lesti bongkar semuanya hingga Kiki malu. Untuk Mbak Kiki Saputri, yang lu transfer duit itu bukan Leslar, bukan fans Leslar. Bahkan orang yang lu transfer itu dia juga ngehujat Lesti di postingan Lesti. Ini buktinya. Orang ini yang lu transfer duit, yang dimana dia ngehujat lu kan gitu, karena roastingan lu. Dan kemudian orang ini juga dia di postingan Lesti menghujat Lesti. Artinya dia bukan fans Leslar, dia hanya mengatasnamakan nama Leslar untuk menjatuhkan Leslar. Kenapa banyak banget orang-orang yang menggunakan nama fans Leslar untuk menghujat orang lain, akhirnya nama Leslar yang kena lagi. Saya bukan membela Leslar, tapi saya sebagai fans Lesti lovers yang dimana benar-benar Lesti lovers mengikuti Lesti dari 8 tahun dia berkarir, itu sangat-sangat sakit hati, sangat-sangat miris. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya Lesti lagi yang kena. Padahal dari kasus Dewi Persik, dari kasus lu sendiri, itu belum tentu fans Leslar. Jangan karena ada orang yang Kiki yang roasting, gue yang deg-degan. Soalnya aku tuh agak kurang setuju kalau siapa namanya Putri sama Hari. Nah kenapa? Karena dulu tuh Hari pernah deketin Lesti. Oh, untungnya gak jadi, ya kan? Coba kalau jadi, kenapa? Hari sama Lesti, masa Putri sama Billar? Kalau itu terjadi, iya kagak, ya Allah iya. Karena kalau itu terjadi, Putri gak mungkin ada di sini. Terus di mana? Lagi di luar, lagi cabut laporan. Laporan cuaca. Laporan cuaca. Laporan cuaca.
infotainmentnya nongol mulu. Kalau mau diboikot, diboikot semuanya, nggak boleh ada tayangan infotainment. Berarti kan dia masih mau dan masih ada nilai jual Leslar itu. Bang Bi kok kabur sih Bang Bi? Iyalah, tapi tenang aja guys. Yang nggak pakai kan cuma Indosiar doang. Masih ada RCTI. Ya, masih ada MNC. Ya nggak? Itu mah memang kalau gue, kalau perusahaan yang baik nggak begitu. Dilihat dulu perkembangannya gimana. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.